Tidak seperti insan lain yang bebas melakukan aktiviti seharian, seorang warga emas terpaksa menanggung derita apabila mengalami masalah sakit buah pinggang kronik sejak 5 tahun lalu. Komplikasi penyakit itu turut membuatkan sebelah kakinya terpaksa dipotong. Muhammad Zul Arshad, 50 tahun, berkata kakinya membengkak disebabkan saluran darah utama tersumbat akibat komplikasi rawatan dialisis dijalaninya sebanyak 3 kali seminggu. Berapa lama dialisis? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dialisis. Dalam masa 5 tahun itu juga saya mendapat sakitan jantung. Dan saya itu pun telah bypass. Dalam masa 5 tahun juga. Dan selepas 5 tahun ini, dalam masa 2 bulan saya mengalami kesakitan kaki. Mana urat saraf saya, perjalanan darah itu tersumbat. Isterinya Sarina Ibrahim, 53 tahun berkata keadaan suaminya semakin lemah dan mengalami muntah-muntah yang sangat teruk selepas menjalani pembedahan memotong kaki kanannya. Dia dialisis 3 kali seminggu. Paksa, akak pun paksa. Kerja pun selang-selang lah. Kalau tak kerja pun nak tapung keluarga juga kan akak seorang. Anak-anak pun sekolah lagi semua. Itu berapa kos sebulan yang tanggung? Menurutnya, kos rawatan dialisis sebulan dianggarkan RM800 yang agak membebankan keluarga memandangkan anak mereka yang ada masih lagi bersekolah. Atas keprihatinan Persatuan Penduduk Teluk Gong Pelabuhan Kelang, keluarga ini menerima kunjungan ziarah kasih baru-baru ini. Program yang dilaksanakan sejak beberapa tahun itu bertujuan menghulurkan bantuan dalam pelbagai bentuk kepada penduduk yang mempunyai masalah kesihatan bagi mengurangkan beban. Kami merasa amat begitu berhiba sekalilah mendapat tahu bahawa Cik Zul dipotong kaki maka yang demikian ejek-ejek persatuan telah berbincang dan memberi sikit sumbangan kepada Cik Zul. Program ini juga membolehkan persatuan dan penduduk mengeratkan lagi ukhuwah antara mereka.